Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari sidang Mario Dandi, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Selamat siang Teddy, bagaimana jalannya sidang pada siang hari ini? Selamat siang Maggie, betul sekali bahwa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar sidang lanjutan dengan perkara dugaan penganiayaan berat berencana yang dilakukan oleh dua orang terdakwa masing-masing Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Dan pagi tadi sidang sudah mulai digelar sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan memang dari jadwal empat orang saksi sudah kami terima informasinya bahwa empat orang saksi ini masing-masing adalah Chriswanda Oliver, seorang polisi, kemudian juga ada Rafael Banites, ini sahabat Mario dan juga sahabat dari Shane Lucas, juga ada anak AGH yang kita tahu bersama, ini juga sudah jadi tersangka dan sudah divonis 3,5 tahun menjalani hukuman pidana di Lapas Anak, kemudian ada Amanda, mantan kekasih dari Mario Dandi yang juga rencananya menurut jadwal seharusnya hadir hari ini sebagai saksi untuk memberikan keterangannya. Namun kalau dilihat dari perjalanan penanganan kasus ini sudah dua kali, artinya dengan hari ini di sidang kali ini Amanda tidak hadir di ruang sidang dengan alasan kondisi kesehatannya usai menjalani operasi batu ginjal. Yang menarik tadi sebelum memulai sidang, pihak jaksa penuntut umum di mana salah satunya diwakilkan oleh Sandi Handika yang menyampaikan langsung kepada majelis hakim meminta permohonan agar saksi Amanda ini dilakukan pemanggilan paksa mengingat sudah dua kali waktu persidangan tidak hadir di ruang sidang dengan alasan kondisi kesehatan menurun. Tadi kepada pihak majelis hakim di ruang persidangan sebelum memulai sidang, mewakili jaksa penuntut umum Sandi Handika menyampaikan bahwa pihaknya sudah coba mengkonfirmasi secara langsung baik ke dokter maupun juga ke Amanda untuk memeriksanya, di mana pihak jaksa penuntut umum juga membawa dokter dari kejaksaan, namun belum bisa bertemu langsung dengan Amanda untuk melakukan cross-check langsung terkait kondisi kesehatannya usai menjalani operasi pengangkatan batu ginjal di pinggang sebelah kanan. Ini yang kemudian karena sudah dua kali usaha dilakukan oleh pihak tim jaksa penuntut umum, namun tidak bisa memeriksa langsung kondisi kesehatan dari Amanda. Untuk itu tadi jaksa penuntut umum mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar Amanda di sidang berikutnya dihadirkan secara paksa untuk memberikan keterangannya sebagai saksi dalam ruang sidang. Tadi majelis hakim mengkonfirmasi kepada pihak-pihak kuasa hukum dari Mario Dandi dan juga Shane Lucas apakah bersedia dengan setuju dengan apa yang sudah diajukan oleh tim jaksa penuntut umum. Tadi kedua masing-masing pihak dari dua orang terdakwa menyatakan setuju saja untuk terbukanya informasi yang jelas dan lengkap dari jalannya proses persidangan. Namun jawaban juga disampaikan di luar ruang sidang oleh kuasa hukum Amanda yang menyebutkan bahwa Amanda itu memang dalam keadaan sakit, tidak ada upaya untuk menghalang-halangi Amanda baik dari kuasa hukum dan pihak keluarga bahwa Amanda ini diupayakan untuk tidak memberikan kesaksian langsung. Ini memang tidak dilakukan, tidak ada upaya untuk menghalang-halangi, dan memang ini sepenuhnya karena kondisi kesehatan Amanda yang masih belum sepenuhnya pulih untuk bisa hadir memberikan keterangan atau kesaksian secara langsung di ruang persidangan. Mereka mengaku bahwa jika kondisi Amanda dikatakan 100% sudah pulih, bisa menyampaikan keterangannya secara hadir fisik di ruang sidang, maka mereka akan memenuhi permintaan dari jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Amanda sebagai saksi di ruang sidang. Kalau kita melihat perjalanan penanganan kasus ini, Maggie, kita lihat bahwa kasus ini juga terjadi akibat informasi yang disampaikan oleh Amanda, mantan kekasih Mario, kepada Mario Dandi saat itu bahwa anak AGH telah dilecehkan oleh David Ozora. Itu kenapa kemudian men-trigger atau memicu emosi dari Mario Dandi untuk melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Dan saat ini sidang tengah di break, beristirahat sebentar, kemudian nanti akan segera dilanjutkan. Saya melihat masing-masing kuasa hukum sudah bersiap di sisi ruang sidang
untuk segera mengikuti kembali jalannya proses sidang. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa sidang ini masih akan mendengarkan keterangan dari anak AGH. Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan sidang. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.